Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai TikTok affiliate. Jadi tuh sebenarnya aku udah banyak banget ya sharing mengenai TikTok affiliate, dan aku bakalan sharing mengenai penghasilan TikTok affiliate yang ada tuh dapat 8 juta loh dari TikTok affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini. Jadi kita masuk dulu ke TikTok ya. Kenapa aku share hal seperti ini? Ini tuh bisa ditiru buat teman-teman semua gitu loh. Jadi bisa ditirunya kayak misalkan buat kita nih afiliator TikTok yang penghasilannya masih 100-200, itu kita bisa naikin lagi menjadi jutaan rupiah. Yang penting kita bisa cari-cari tips yang paling jitu, cari-cari tips yang paling oke supaya bisa naikin komisinya. Dan aku bakalan share ke kalian nih, aku bakalan share, kalian lihat deh, ini komisinya 8.123.736. Ini adalah racun TikTok. Jadi dia itu mempromosikan produk-produk yang ada di TikTok nih, dari mulai produk yang paling mahal sekitar 160 ribuan sampai produk yang murah banget, ada yang 9.000, ada yang 5.500. Kita akan lihat dia share-nya tuh seperti apa, kemudian mempromosikan produknya tuh kayak gimana, bisa banget kita jadiin tips dan trik. Oke, nih. Nah, ini adalah proses tarik uangnya. Jadi benar-benar ditarik 8.123 itu dipotong PPN gitulah ya. Nah, benar-benar udah ditarik, kita akan buka. Jadi ini tuh adalah racun TikTok. Nah, sebenarnya racun TikTok itu banyak sih versinya gitu. Kalian bisa search sendiri, banyak racun Shopee, banyak racun TikTok ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya apa namanya produk-produk yang dipromosikan. Ini contohnya rekomendasi tas Ucul gitu. Nah, jadi berarti ini dia tuh mempromosikan produknya dalam foto gini loh guys. Jadi itu maksudnya dia mempromosikan produk affiliate dengan ngedit foto. Jadi misalnya nih, di sini ada foto tas tote bag. Nah, tas tote bag selempang. Jadi dia benar-benar edit semua foto yang ada di TikTok. Maksudnya semua produk yang menurut dia bagus ya, yang ada di TikTok, tas-tas yang ada di TikTok. Dan kemudian dia masukin ke keranjang kuning. Nah, ini adalah hasil editannya. Kemudian di sini juga ada dress nih. Ini adalah semua dress dari yang termahal sampai yang termurah sekitar 180-an. Ini juga masih sama versinya. Ini tuh mempromosikan foto-foto juga. Jadi kebanyakan dari video ini merekomendasikan produk-produknya lewat foto. Nih kalian bisa lihat. Ini adalah foto-fotonya dan kemudian dimasukin ke keranjang kuning. Jadi lebih banyak promosi foto ya. Untuk mempromosikannya tuh lebih banyak produk-produk foto yang diedit kemudian dimasukin ke keranjang kuning. Dan untuk kalian juga, kalian bisa ngikutin tips dan trik seperti ini. Soalnya kayak kalau misalkan kita upload di TikTok itu yang promosi TikTok affiliate, itu tuh kayak semacam kita tuh invest dulu, apa ya, maksudnya kayak nyimpen dulu fotonya atau videonya gitu. Dan orang kan gak langsung tiba-tiba beli, tapi bisa aja di kemudian hari mereka beli produk yang kita share. Soalnya biasanya video TikTok tuh muncul tuh gak kayak tiba-tiba hari ini misalnya kita upload tiba-tiba muncul FYP di beranda orang, enggak. Itu butuh proses juga gitu loh. Kalau kecuali kalau emang udah followersnya banyak dan udah centang biru, itu sih mungkin bisa aja gitu. Tapi kayak buat yang baru gitu ya, yang kayak kita mempromosikan TikTok affiliate, itu biasanya agak lama juga gitu. Nah, ini dia juga sebenarnya banyak banget videonya ya, dan viewersnya juga cuma 2.000, 3.000 seperti itu. Tapi kan dia bisa dapet komisi TikTok affiliate sebanyak itu, berarti kan banyak banget dong tuh. Lihat nggak sih, banyak banget video yang dia share tuh udah banyak. Terus walaupun cuma 4.000, 33.000, tapi banyak banget. Ke bawah kalian bisa scroll sendiri, dan di sini dia lebih merekomendasikannya itu lewat foto gitu. Dan semuanya memang dia merekomendasikan produk itu lewat foto semua, teman-teman. Kalian bisa cek aja sendiri. Tapi kan ada juga yang modelnya tidak mempromosikan lewat
foto gini ya, kayak misalkan dia promosiinnya dengan video, dengan review, kayak gitu. Ini tuh contoh kalau misalkan kalian gak punya produk tapi pengen promosiin semua jenis semua jenis produk gitu. Nah kayak gini nih caranya, kalian bisa promosiin semua jenis baju atau outfit atau misalkan tas dan lain-lain, tapi kalian gak punya sampelnya. Ya begini caranya, jadi kalian cuman tinggal edit-edit video doang, terus masukin deh ke TikTok. Seperti ini caranya ya. Dan kita bakalan coba lihat lagi yang lainnya ya. Nih, misalnya nih tarik komisi. Komisinya cuma 305, tapi kan lumayan. Nih kalian bisa cek sendiri, kita akan coba cek untuk dia promosinya seperti apa. Nih, dia tuh promosinya seperti ini, teman-teman nih. Jadi dia mempromosikannya itu kayak benar-benar mereview kan. Kemudian nih dia masukin ke keranjang kuning. Seperti ini juga bisa. Nah, ini lebih ke lebih ke review produknya dengan muncul wajah, kemudian benar-benar diaplikasiin, kemudian dimasukin ke keranjang kuning. Sebenarnya untuk cara promosi pasti banyak versi ya. Ada yang langsung menunjukkan wajah, ada yang cuman edit doang, ada yang cuman ngasih video-video Cina kemudian masukin keranjang kuning dan lain-lain. Bervariasi banget. Cuman semakin kalian nge-share banyak video atau misalkan semakin kalian nge-share sehari misalkan 3 video dan lain, pokoknya tuh banyak video, itu dijamin kalian pasti cepet juga dapat komisinya gitu loh teman-teman. Jadi jangan khawatir nih kalau misalkan kalian udah share produk tiap hari tapi tetap nggak dapat komisi, itu nanti itu tuh nggak langsung instan. Jadi tuh orang perlu proses juga gitu. Jadi perlu banyak yang nonton dulu, perlu yang butuhin produk yang kalian share gitu kan. Jadi sabar, tapi yang penting kalian harus konsisten dalam nge-share produk seperti itu. Oke teman-teman, itu ya video dari aku mengenai komisi TikTok affiliate. Semoga video yang aku share dan tips dan triknya bisa membantu buat teman-teman yang baru bergabung dengan TikTok affiliate. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.